Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan cara mengerjakan soal KPK dan FPI. Apa itu KPK? KPK merupakan singkatan dari kelipatan persatuan kecil, yaitu angka kelipatan yang sama yang dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. Kemudian FPI. FPI merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar, yaitu bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Contoh soalnya, tentukan FPI dan KPK dari 12 dan 18. Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan bantuan dari pohon faktor, di mana faktor dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3, sedangkan faktor dari 18 yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Di sini saya memiliki tips untuk mengerjakan soal dari KPK dan FPI, yaitu KPK dengan rumus semua besar dikali. Artinya, kita cari semua bilangan, kita tulis semua bilangan, lalu syaratnya yang kedua yaitu bilangannya harus yang terbesar apabila kita menemui bilangan yang sama. Kemudian dari bilangan-bilangan tersebut yang sudah kita temukan dikali. Contohnya adalah ini, KPK dari 18 dan 12, di mana faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 dan kali 3, 18, faktornya yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Menggunakan rumus semua besar dikali, semua 12 dan 18 memiliki faktor yang sama yaitu 2, tapi kita ambil yang besar, jadi 2 pangkat 2. Kemudian angka yang sama lagi, bilangan yang sama lagi yaitu 3, tetapi kita ambil bilangan yang besar, 3 pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 yaitu 4 kali 9. Lalu bagaimana cara kita mencari FPI dengan cepat? Dengan menggunakan rumus sama kecil dikali bilangan yang sama, syaratnya bilangannya harus sama. Kalau KPK tadi semua bilangan ditulis, kalau FPI bilangannya harus sama, tidak semuanya ditulis tapi harus sama, lalu harus kecil, bilangan yang paling kecil. Jadi kebalikannya dari KPK, bilangan FPI adalah bilangan yang kecil lalu dikali, sama-sama memiliki bilangan yang sama yaitu 2 dan 3, tapi kita ambil yang kecil karena FPI ya, jadi 2 dan 3, hasilnya FPI nya yaitu 6. Kita ambil contoh soal lain, misalnya KPK dan FPI dari 18 dan 30. Ini pohon faktornya ya, di mana faktornya dari 18 yaitu 2 kali 3 pangkat 2, sedangkan faktor dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Cara mencari KPK-nya, diingat-ingat tadi rumus yang tadi, bahwa KPK adalah semua besar dikali semua, kita tulis semua bilangan 2 karena sama ya, 2 besar, kita menemui angka 3 ya, tidak sama, lalu kita ambil yang paling besar, pangkat 3 pangkat 2, karena semua jadi 5 nya juga dimasukkan, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, hasilnya yaitu 90. Lalu untuk mencari FPI, rumusnya tadi adalah sama kecil dikali sama, bilangannya harus sama, 2 sama-sama 2 ya, lalu 3 sama ya, 3, tapi harus yang paling kecil, jadi kita ambil angka 3 saja. 5 diambil tidak, karena bilangannya harus sama, jadi FPI nya yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Terima kasih, semoga bermanfaat.